Jadi pembina upacara tadi ada yang disampaikan dari madrasah mana Pak? Di mana ini? Tempatnya misalkan ada yang dari polsek ayahnya, yang itu paling tidak akan menjadi mitra kerja kita Bendeng Kota Banjarbaru untuk setiap kegiatan khususnya yang berkaitan dengan P4GN di lingkup sekolah madrasah, atau kalau memang itu konversinya lebih besar, ya bisa di tingkat yang lain. Katakanlah tadi ada Al-Falah ya, Pak ya. Al-Falah itu tidak hanya madrasah, juga ada sanawiyahnya. Nah, mungkin di kegiatan sanawiyahnya pun silakan. Kalau tidak, misalkan setiap tahun kan, ya mungkin sebelum COVID ini ya, misalkan ada apa namanya itu MPLS masih ada ya sebelum COVID ya. Jadi kita memberikan sosialisasi maupun ceramah kepada para guru-guru maupun kepala sekolah madrasah sanawiyah Sebanjarbaru. Jadi harapan kita ingin menciptakan ya, lingkungan yang anti narkoba. Kita mengharap kepada mereka bisa menciptakan sebuah situasi yang bersih dari narkoba. Jadi pondok pesantren, sekolah-sekolah sanawiyah yang bebas narkoba dengan melalui swakarsa mereka sendiri. Pak, untuk ke depan Pak, apakah akan dilakukan secara rutin Pak kegiatan seperti ini Pak? Oh iya, kita tiap tahun kita ada anggaran untuk itu. Tiap tahun kita ada program seperti ini, tidak hanya untuk sanawiyah, mungkin lingkungan-lingkungan yang lain. Dan kita harapan kita dengan ilmu agama itu mereka bisa lebih sadar sendiri. Harapan kita itu. Pak, kalau untuk di Kalsel sendiri Pak, kegiatan seperti ini baru dilaksanakan di Banjarbaru atau sudah ada di tempat lain? Oh enggak, di semua. Kita juga masuk ke kalangan kampus, kita juga masuk ke kalangan pemerintahan tadi. Jadi itu masalah rehabilitasi untuk kalangan pemerintahan. Ada itu Kakramil, ada itu Kapolsek, ada Belura, ada Camat, dari Pemprov, maupun dari Wali Kota. Nanti di lingkungan swasta juga ada nanti. Jadi semua lini kita. Nanti kalau memang apa bisa mengundang kita salah satunya untuk mengisi materi pengenalan bahaya penyalahgunaan narkoba. Silakan.